日本語を勉強しましょう。Minggu lalu kita sudah belajar tentang keadaan cuaca. Kali ini kita akan membahas tentang musim. Ada berapa musim di Indonesia dan ada berapa musim di Jepang? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, untuk menyatakan musim dan kondisi musim. Yang kedua, untuk menyatakan perubahan musim dan kondisi musim. Sedang musim apa di Indonesia saat ini? Seperti apa musim yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan Jepang? 1. Haru. Haru desu. Ima, haru desu. 2. Natsu. Natsu desu.今、夏です。3. 秋。秋です。今、秋です。4. 冬。冬です。今、冬です。5. 寒気。寒気です。今、寒気です。6. 雨季。雨季です。Ima, uki desu. Perhatikan gambar dan dengarkan audio berikut serta cara penulisannya. 1. Atsui. Atsui desu. 2. Suzushii. Suzushii desu. 3.寒い、寒いです。4. 暖かい、暖かいです。Tuliskan musim di Jepang dan daerah tempat tinggalmu dalam setahun serta kondisi suhu udara pada musim yang bersangkutan. Perhatikan gambar dan dengarkan audio berikut.1. 日本。日本の東京です。東京は今、どんな季節ですか？2. ドイツ。ドイツのベルリンです。ベルリンは今、どんな季節ですか？3.オーストラリア。オーストラリアのシドニーです。シドニーは今、どんな季節ですか？4. メキシコ。メキシコのメキシコシティです。メキシコシティは今、どんな季節ですか？Sedang musim apa saat ini? Sejak kapan pergantian musim terjadi? Kapan pergantian musim terjadi di luar negeri? Seseorang menelepon teman di luar negeri. Bagaimanakah musim dan kondisi di tempat teman tersebut? Dengarkan audio berikut. 1. Konnichiwa. Jakarta no Toto desu. Konnichiwa. Tokyo no Akiko desu.あきこさん、東京は今どんな季節ですか？今、冬です。とても寒いですよ。そうですか。冬、大変ですね。2. こんにちは。ジャカルタのトトです。こんにちは。ベルリンのハンナです。ハンナさん、ベルリンは今
どんな季節ですか？今、春です。暖かいですよ。そうですか。いいですね。3。おはよう、キャシーさん。トトです。おはよう、トトさん。シドニーは今、どんな季節ですか？今、夏です。今日もよく晴れています。とても暑いです。そうですか。ジャカルタも暑いですよ。4。シドニーは今夏です。暑いですよ。そうですか。いつ頃秋になりますか？3月頃です。3月頃涼しくなります。じゃあもうすぐですね。Dengarkan percakapan berikut mengenai kondisi cuaca. Tokyo wa ima donna kisetsu desu ka? Fuyu desu. Samui desu. Harete imasu. Yoku ame ga futte imasu. Dengarkan percakapan dengan teman yang sama. Kapankah musim berganti di tempat teman tersebut?1. トトさん、東京は今冬です。そうですか。いつ頃暖かくなりますか？そうですね。3月頃です。3月頃、春になりますよ。そうですか。今、2月ですから、もうすぐですね。2. トトさん、ベルリンは今春です。そうですか。いつ頃暑くなりますか？6月頃です。夏は街が静かになります。みんな旅行しますから。そうですか。6月。まだまだですね。3. メキシコシティは今雨季です。じゃあ、いつ頃乾季になりますか？そうですね。11月ごろ寒気になります。少し暑くなりますよ。そうですか。4. シドニーは今夏です。暑いですよ。そうですか。いつごろ秋になりますか？3月ごろです。3月ごろ涼しくなります。じゃあもうすぐですね。Dengarkan percakapan 1 dan 2 sekali lagi. Kemudian tuliskan kata yang tepat dalam kalimat rumpang berikut. 1. Toto-san, Tokyo wa ima fuyu desu. Sou desu ka. Itsu goro atatakaku narimasu ka? Sou desu ne. 3 gatsu goro desu. 3 gatsu goro haru ni narimasu yo. Sou desu ka.今、2月ですから、もうすぐですね。2. トトさん、ベルリンは今、春です。そうですか。いつ頃暑くなりますか？6月頃です。夏は街が静かになります。みんな旅行しますから。そうですか。6月。まだまだですね。Dengarkan percakapan berikut mengenai perubahan musim. Tokyo wa ima fuyu desu. Itsu goro haru ni narimasu ka? 3 gatsu goro desu. 3 gatsu goro haru ni narimasu. Mou sugu desu ne. Refleksi materi pembelajaran 1. Nomor 1. Titik-titik desu.Menyatakan musim dan kondisi musim. Contohnya, Tokyo wa ima donna kisetsu desu ka? Jawabannya, fuyu desu. Nomor 1 menyatakan musim dan kondisi musim. Refleksi materi pembelajaran 1. Nomor 1, titik-titik desu.Menyatakan musim dan kondisi musim. Contohnya, Tokyo wa ima donna kisetsu desu ka? Jawabannya, fuyu desu.
Nomor satu menyatakan musim dan kondisi musim. Nomor dua, titik-titik, ku titik-titik ni narimaska, menyatakan perubahan musim dan kondisi musim. Contohnya, Nihongo wa kyugatsu goro sujusi ku narimas. Hai, minasan, wakarimasta ka? Apakah kalian sudah mengerti? Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah pertama, agar dapat menyatakan musim dan kondisi musim. Yang kedua, agar dapat menyatakan perubahan musim dan kondisi musim. Adapun motivasi dari sensei, sensei berharap setelah pembelajaran ini kalian dapat memberikan pendapat dan bertanya jawab tentang musim dan kondisi musim. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di Discord sensei ya. Ja, kokomade owarimasu. Arigatou gozaimasu. Mata raisu.